Kembali lagi bersama dengan Hakim Han. Emoji hati kali ini. Kita bagi depan lagi supaya nampak sama tinggi. Janganlah Hakim. Okey Hakim, silakan Hakim. Alright. Kita jemput duduk. Kita nak borak-borak ni. Okey, okey, okey. Ah, selamat. Kan nampak balance tinggi di situ. Hakim, Hakim, Hakim. Ni punyalah kita nak imbas balikkan. Ni intai-intai dekat Instagram bertarikh 1 Mac 2018. Ada gambar bersama dengan FT Faizal Tahir. Ya, betul. Kapal terbang. Betul. Pergi ke mana tu? Time tu baru balik daripada Spain. Saya transit di Dubai. So dah ke Dubai tu Malaysia tu, kita orang satu kapal yang sama. Ada projek apa tu? Ada kolaborasi ke mana tu? Tak ada lah. Terjumpa dalam kapal. Terjumpa. Ya. Oh, ya Hakim pula bercuti ke apa 2018 ke Spain tu? Tak. Actually ya saya ada kerja dekat sana for 2 minggu. So saya pergi dengan mak saya teman dia lah ke sana. Tengoklah rupanya Hakim Han rupanya kacukan rupanya tadi kan. Oh patutlah. Hai mak, yang teman tu siapa, mak ke? Ya tu mak. Patutlah anti, terima kasih kerana sudi datang tadi. Jumpa tadi kat luar segan tak tegur tadi ha. Minta maaf ya anti ya. Sebab nampak macam akak je. Dia macam sebaya kan. Gitu. Okey okey, baik-baik. Ni cerita balik ni. Lagu ni apa, emoji hati ni. Guru vokalnya Mac Adam. Ya betul. Jadinya untuk lagu emoji hati pula, siapa pencipta lagu ini yang terbaik? Okey, Emoji Hati ni dicipta oleh 2 komposer dan 2 penulis lirik. Amboi, sampai 2-2 komposernya. Maksudnya seorang tu komposer dan penulis, satu lagi tu pun penulis dan komposer. Komposer. Ya. Siapakahnya? Raja Muizuddin Shah dan Syazi Ishak. Muizuddin, sebab baca kat komen apa tu YouTube tu, Muizuddin tu antara orang-orang yang terkenal. Ya, betul, betul. Ramai yang suka karya-karya dia. Ya. Jadi untuk penghasilan lagu Emoji Hati ni, berkisarkan apa cerita dia? Emoji Hati ni actually cerita dia agak ya betul. Sebab apa kena 2 blue tick katanya. Antara baik-baik lirik dia kan, buka dah hantar mesej sekali tengok dah ada bagi blue tick je, tak balas pun. Betul. Ya, Emoji Hati ni actually cerita dia pasal couples yang tergantung. Dia punya relationship tu tergantung lah. So lelaki ni dia macam confused dekat perempuan ni, whether perempuan ni sebenarnya nak dekat dia ke tak. Sebab so siang malam ku berfikir, mampukah aku mencuri hati. So kejap-kejap lelaki ni try nak dapatkan perempuan ni, tapi perempuan ni kejap-kejap ada untuk dia, kejap-kejap macam tak ada pula. Oh macam Cik Smo pula, sekejap ada sekejap tak ada. So lelaki tu confused lah. You ni nak ke tak dengan I ni? Macam itulah. So kenapa tak apa tu jumpa face to face je? Itulah dia tergantung macam itulah ya. Dia tergantung kisah dia. Dan untuk menghasilkan music video tu pula ambil masa berapa lama? Music video tu saya dan saya punya label, production label saya. Kita orang siapkan music video tu ambil masa dalam 1 hari. 1 hari. Di manakah tempatnya ni? Kalau dapat kita tengok. Actually banyak tempat. Part menari kita ambil dekat ada macam satu tempat like kosong. And then untuk scene atas katil macam kat rumah tu, actually kita orang just Airbnb je. Yang macam ni dekat studio lah ni. Ni dekat studio lah. Kan step dia kan betul. Kalau bagi yang untuk step ni siapa pula koreografer? Koreografer saya alhamdulillah lah saya dibantu oleh koreografer kita Faris Azim. Terbaik. Dia ada group dance dia, dia ada studio sendiri. So saya belajar dengan dia 3 hari. Saya belajar dance moves dia 3 hari. Alhamdulillah lah. Memang ada basic ke apa tarian sebelum ni? Tak adalah basic. Saya pun tak adalah profesional sangat. Tapi alhamdulillah ada koreografer yang datang bantu saya koreografer siapkan music video ni. Boleh kecap lah kan. Tapi dari kata-kata bacaan lirik tadi kan, macam apa tu Hakim Han pandai apa tu rap juga. Biasa tak pernah buat rap? Siapa? Hakim? Saya? Saya rap tak adalah fokus sangat ke rap. Tapi kalau nak menghasilkan satu lagu rap untuk diri saya tu, saya rasa tak salah kot nak mencuba. Sebab saya jenis suka yang try benda yang saya tak pernah buat. Yes, bagus lah. Tapi kat rumah tak ada ke main-main rap ke? Ada. Antara lagu MK ke? MK. Kalau rap, saya more to Malaysia. Of course lah, kita ada Joe Frizzo, Sona One, betul. Malik. Kalau luar negara, saya tengok Travis Scott, Drake, Chris Brown. Eminem? Eminem laju sangat. Ni ada klip. Ada klip istimewa. Apa ni? Mari kita tengok klip istimewa ini. Let's check it out right now. Apakah dia? Mari kita teropong intai-intai apa ni untuk Hakim Han ni. Mana?
10 tahun kemudian nak kena teropong. Mana ni? Okey. Sabar dulu. Okay. Tak apa. Ini sambung borak juga ni kan. Hakim apa tu memang aktif sekolah memang apa tu ke? Memang apa dia? Memang Hakim daripada sekolah lagi aktif menyanyi ke? Actually saya jejak di dalam industri tanah air daripada umur saya 15. Waktu itu saya keluarkan single yang berjudul Kau Mampu. Kau Mampu. Oh, masa tu umur 15 masa tu? Ha, 15 tahun. Oh, masa tu lagunya bukan rancak kan? Balada. Lagu okay. Rancak. Dia rancak. Actually lagu untuk kita punya semangat. Oh, semangat. Okey, nak like semangat ni kan? Kita kena tengok. Kita kena saksikan clipping ini. Apa yang disediakan? Let's check it out right now. Mari kita terpos sekali lagi, Hakim. Ada tak? Apakah dia? Dah jumpa dah. Dah jumpa. So, Hakim is very shy, but yet he always knows to never give up. He keeps trying. He's always had an interest in music ever since young. Daripada kecil pun memang dia selalu, when I jam with my friends, my dad, he'll always be there. Daripada kecil, I think about 6 years old, he's always been with me around my friends playing music. That's where he had the interest. And alhamdulillah dia pun sekarang jadi nak jadi penyanyi. So I mean, I wish you all the best and always remember that once you're up there, you always remember where you came from. Okay. Hakim ni seorang anak yang happy go lucky. Dia mudah. Senang untuk bawa berbicara. Dan dia boleh berkawan dengan sesiapa saja. Sebab mungkin dia anak tunggal, seorang kat rumah mungkin kadang sunyi, boring kan. Jadi dia boleh mix dengan siapa saja, senang berkawan, mudah bergaul. Dia jenis yang kalau ada masalah yang dia rasa dia tak boleh nak atasi, lambat laun dia akan come back to the parents, minta advice apa yang harus dia buat, minta pendapat. Jadi kami sebagai parents akan sentiasa guide dia, observe dia. Memang tak pernah tak pernah tinggalkan dia lah. Memang akan tahu setiap masa aktiviti dia. Maksud saya suri rumah, jadi memang saya dengan dia je. Dengan kawan-kawan dia semua kita pun kenal. Jadi dari kecil tu boleh tengok dia memang suka menyanyi, menari. Jadi bila kami tengok dia ke arah itu, kami hantar dia belajar alat-alat instrumen di Yamaha, belajar piano, gitar, drum. Masa dia sekolah rendah dululah ada belajar. Lepas tu dalam masa yang sama juga kami dapat feedback dari saudara mara, cousin dia kata dia memang ada bakat boleh menyanyi. Jadi kami fikir dengan anugerah yang Allah bagi ini, ada bakat, ada suara, harap Hakim boleh jaga dan peliharanya selalu. Dengan hati yang ikhlas boleh menghiburkan orang di luar sana. Untuk Hakim, Ami dan Abah selalu doakan awak. Kami selalu ada bersama awak, walau macam mana pun awak kena pandai jaga diri. Okey, hargai diri awak sendiri selalu. Selalunya kena ingat awak selalu berpijak di bumi yang nyata. Bila awak dah terbang tinggi, nanti jangan terbang tinggi sangat. Selalu ingat jaga agama, jaga diri awak. Semoga awak terus maju dan sentiasa terus mencuba, tak ada istilah putus asa. Okey, Hakim, ingat semua tu. I love you always. Aunty, kata-kata aunty ni ya Allah memberi kesan kepada saya pula. Alah, teringat mak saya pula ya Allah. Penerbit dah nangis dah. Sebab kata-kata ibu ni kan Hakim, dia ada satu aura tau yang boleh kalau kita marah, kalau kita sedih, dia boleh ubah kita. Ya, betul. Sekelip mata saja. Tak naik mata sebenarnya kan. Tapi ambil peluang ni kan. Alang-alang kan Hakim, apa tu ni ada kejutan. Alang-alang kan kita ada kejutan, bagi sekali boleh tak? Boleh bagi terus ke kejutan? Boleh. Cantik. Mari kita bagi terus. Bagi terus sekali. Let's check it out. Assalamualaikum, Hakim. Abah ini. I wish you all the best and good luck for your new song, Emoji Hati.
Abah kat China ni tak boleh balik Malaysia nak tengok you punya performance live on television. And I wish you all the best and good luck. And I nak ambil kesempatan nak cakap ribuan terima kasih kepada RTM yang beri peluang untuk Hakim nak perform live dekat RTM. Terima kasih. Assalamualaikum. Muka Hakim, yes! Ha, tengok, bangga kita tengok. Alah, Hakim. Tengok, nangis dia pun nampak, dimple dia. Ha, sedih lah. Memanglah, sama malam ni, sini siapa ni kan? Oh, touching lah malam ni. Alah, tak apa, Hakim. Tu kita kadang sometimes kita release tau. Dah lah dengan ada ibu teman sekali. Lepas tu kita bawa pula sekarang kan, modern, digital kan. Ada dapat tengok ayah anda. Walaupun jauh, tapi dekat di mata. Tengok, yang penting seronok lah. Sebab both of your parents kan memang support habis lah. Bagi sokongan. Walaupun jauh, tetap ingat dengan Hakim. Kalau boleh nak ada sisi Hakim. Tapi Hakim dah bagi yang terbaik. Itu yang macam betul. Abang macam, ush, ni bagi semangat lebih untuk Hakim lepas ni. Lebih jauh lagi melangkau kan. Dan juga ramai bagi pujian. Terima kasih ya pada pembina Hakim dan juga pembina Sama Malam Malaysia yang komen-komen ni. Kita bagi tepuk tangan, bagi semangat lagi. Ini adalah tangisan kegembiraan ya. Kalau nak tengok tangisan yang betul-betul sedih, abang yang menangis ya dalam rupa. Okey, yang seterusnya kita tengok ramailah komen-komen ni. Nanti saya akan bacakan. Baik, kita nak break seketika. Lepas ni kita kembali lagi dengan permainan 5 minit lama sangat. Okey, terus setia bersama kami dah. Selamat malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.